Indonesia itu seperti kapal tua yang berlayar tak tahu arah. Arahnya ada, hanya nahkoda kita yang tidak bisa membaca. Mungkin dia bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Indonesia itu memang seperti kapal tua dengan penumpang berbagai rupa. Ada dari Sumatera, Jawa, Madura, Sumbawa hingga Papua, bersatu dalam Nusantara. Sudah kita ganti nahkoda, tapi masih jauh dari kata sejahtera.
Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.